Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hiuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Soulfrag. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu tidak pergi untuk menjelajah secara langsung, duduk di desa Tianmo, Zhu Hengyu bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi eksplorasi. Para imigran yang pergi menjelajah bertanggung jawab untuk terus melewati penemuan di jalan eksplorasi kembali ke desa Tianmo. Hanya dalam 2 hari, seluruh Pulau Iblis sepenuhnya dieksplorasi melalui eksplorasi skala penuh lebih dari 3.000 imigran. Melihat banyaknya informasi yang dikumpulkan, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Situs konstruksi yang paling cocok untuk kota setan hari ini adalah pusat pulau setan. Salah satunya datang karena ada air mancur bawah tanah. Kedua, pulau ajaib itu datar pada hari ini, tidak ada yang istimewa. Karena tidak ada yang istimewa, secara alami dibangun di tengah pulau, di sebelah air mancur pulau adalah yang paling cocok. Air segar yang mengalir dari air mancur adalah satu-satunya sumber-sumber daya air tawar di Pulau Tenma. Seluruh kota iblis dibangun dengan air mancur ini sebagai intinya, jelas yang paling cocok. Setelah memutuskan alamat Jiancheng, selanjutnya, di bawah perintah Zhu Hengyu, lebih dari 3.000 imigran semuanya pindah. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan lumpur dan gulma untuk membuat batu bata lumpur. Setelah dibakar oleh api, itu akan menjadi batu api yang kokoh. Bahan bangunan kota iblis akan didominasi oleh batu bata api ini. Jangan meremehkan bata api, desa Tianmo, desa Anping yang asli, semua bangunan dibangun dari bata api. Meskipun batu bata terbuat dari tanah liat, namun kekuatannya lebih kuat dari batu. Terutama klematis yang tumbuh di pulau setan surgawi sekuat dan sekeras baja. Bangunan yang dibangun dengan batu bata khusus ini hampir tidak bisa dihancurkan. Belum lagi, bagaimana 3.000 imigran membakar batu bata sepanjang waktu untuk membangun kota iblis. Di sisi lain, ditemani oleh Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu melaju sampai ke sisi timur air mancur di pusat pulau Tianmo, sekitar 10 mil jauhnya. Menurut informasi yang dikirim oleh 3.000 imigran itu, 10 mil di sebelah timur pusat air mancur, tampaknya ada urat nadi. Sebuah sungai kecil mengalir di sepanjang air mancur. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei pergi jauh ke timur. Berjalan sejauh lebih dari 10 mil, akhirnya, Zhu Hengyu melihat apa yang dikatakan para imigran, bahwa urat nadi saya. Melihat itu, bagian bawah aliran jernih memancarkan cahaya biru es di bawah sinar matahari. Jika hanya ringan, saya khawatir tidak ada yang akan menganggapnya terlalu serius. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei berdiri di tepi sungai, dan mereka merasakan dinginnya es yang menyebar dari dasar sungai. Setelah mengamatinya sebentar, Zhu Hengyu masih tidak dapat menentukan apa fena itu. Antara pengamatan yang meragukan, Gao Pengyi lari dari kejauhan. Awalnya, Gao Pengyi bertanggung jawab atas penembakan batu bata api dan pembangunan kota iblis. Tapi kemampuan Gao Pengyi sangat kuat, tetapi ketika dia benar-benar perlu membuat keputusan, dia masih ingin Zhu Hengyu mengambil keputusan. Berlari sampai ke Zhu Hengyu, Gao Pengyi hendak meminta instruksi, tetapi disela oleh Zhu Hengyu. Kau datang tepat, tolong bantu aku, apa vena mineral ini? Teriak Zhu Hengyu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Gao Pengyi untuk sementara waktu menyerahkan permintaan itu dan melihat ke bawah di dasar sungai. Saya hanya melirik sedikit, Gao Pengyi menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan, ini hanya tambang kristal es. Meskipun itu milik deposit mineral langka, itu tidak berharga. Tambang kristal es. Mendengar kata-kata Gao Pengyi, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa, untuk nama tambang kristal es, Zhu Hengyu selalu merasa sedikit akrab. Di mana tampaknya telah mendengar. Melihat ekspresi bingung Zhu Hengyu, Gao Pengyi berkata, secara umum, ketika pendinginan suhu rendah diperlukan, beberapa biji kristal es diperlukan, tetapi sebagian besar waktu, biji jenis ini tidak terlalu berguna. Setelah mendengar kata-kata Gao Pengyi, Zhu Hengyu tidak bisa tidak kecewa. Tapi saya tidak tahu mengapa, Zhu Hengyu selalu merasa di mana dia tampaknya telah mendengar nama tambang kristal es. Dan yang paling penting, kriolite ini harus sangat penting. Tunggu, sambil berpikir keras, kilatan cahaya melintas di benak Zhu Hengyu. Teringat, ketika saya berbicara dengan Chang Sui tentang perdagangan antara kedua suku, Chang Sui pernah menyebut kriolite. Kriolite ini adalah mata uang yang beredar dari keluarga ular laut. Untuk ular laut, kriolite ini adalah mata uang yang keras selamanya. Status kriolite di Sea Serpent Clan seperti posisi Magic Energy Stone di Demon Clan. Setelah menarik nafas panjang, mata Zhu Hengyu bersinar terang, kamu bantu aku menjelajah, berapa lama nadi kristal es ini, dan berapa cadangannya. Dia mengangkat bahu tak berdaya. Gao Pengyi berkata, saya menemukan tambang kristal es ini sejak lama dan telah mendeteksinya. Vena kristal es ini hampir di seluruh pulau iblis.
Selama rumput Pulau Setan terangkat hingga 10 meter, Anda dapat melihat biji kristal es ini. Adapun jumlah cadangan, sebenarnya tidak ada cara untuk mendeteksi ini sementara. Secara keseluruhan, tambang kristal es ini, yang panjangnya lebih dari 100 km, mencakup seluruh Pulau Iblis. Sedangkan untuk bagian lain, tidak mungkin terdeteksi. Untuk saat ini, Gao Pengyi tidak dapat mendeteksi area di bawah permukaan laut. Mungkin urat kristal es ini hanya berdiameter 100 mil. Mungkin urat kristal es ini dapat merentang ribuan mil. Adapun berapa banyak untuk saat ini, itu tidak dapat dideteksi. Mengangguk dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata, kalau begitu kau selidiki, berapa total cadangan dalam ratusan kilometer pembuluh darah di daerah ini. Menghadapi masalah Zhu Hengyu, Gao Pengyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan getir, ini benar-benar sulit dikatakan untuk saat ini. Tanpa benar-benar menggali, tidak mungkin mengetahui kualitas vena ini. Jika mereka semua kristal es utama, maka nilai total vena ini tidak jauh lebih tinggi. Jika mereka semua kristal es yang superior, nilai vena ini gila. Saya ingin tahu persis total cadangan vena ini. Maka perlu untuk melakukan pengambilan sampel spot di seluruh pulau. Diperlukan setidaknya 3 tahun untuk mendeteksi sebelum dapat secara kasar menentukan total cadangannya. Dengan senyum pahit, Gao Pengyi menghela nafas, sayangnya, tambang kristal es tidak berguna, jika itu adalah tambang batu energi sihir. Tambang batu energi ajaib. Mendengar kata-kata Gao Pengyi, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Ya, jika itu tambang batu mengneng, itu gila. Ini mencakup area lebih dari 100 km dan lebih dari 200 mil. Lapisan tebal adalah semua kata-kata dari tambang batu energi ajaib. Berapa banyak batu ajaib yang bisa ditambang? Bahkan jika itu hanyalah batu ajaib primer, jumlah totalnya mungkin adalah angka astronomi. Sayangnya, tambang batu Moneng dimiliki oleh klan-klan iblis. Individu tidak dapat mendominasi. Bahkan jika mereka sekuat keluarga Su, mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki urat biji batu ajaib. Melihat kriolite yang menyebar di dasar sungai, memancarkan dinginnya hutan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam memanggil. Bahkan, tambang kristal es ini bukan rahasia di antara setan domba. Meskipun tidak banyak orang yang tahu, pada dasarnya, warga desa di desa Anping tahu. Cukup beralasan bahwa tambang kristal es yang begitu berharga seharusnya sudah ditemukan oleh ular laut sejak dulu. Tetapi kenyataannya, itu tidak mudah. Kecuali pemimpin keluarga ular laut tiba di sini secara pribadi. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan vena kristal es ini. Namun, kalaupun diketahui bahwa keluarga ular laut tidak begitu mudah menemukan urat kristal es ini. Namun untuk menghindari paparan vena kristal es raksasa ini, Zhu Hengyu masih harus mengubah rencana aslinya. Awalnya, Zhu Hengyu berencana menyerahkan Pulau Tianmo ke Zheng Xiaoyu. Zhu Hengyu, Gao Pengyi, dan Jian He akan bergegas ke Pulau Xiaoyang dan memburu komandan suku ular laut untuk mendapatkan poin besar. Tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin melakukannya. Dia harus tinggal di sini dan menyelesaikan krisis Pulau Iblis sesegera mungkin. Bagaimanapun, ular laut tidak boleh diizinkan untuk menemukan vena kristal es raksasa. Setelah menyelesaikan bencana laut di Pulau Iblis, Zhu Hengyu mengendarai kapal perang ke Pulau Xiaoyang tidak terlambat. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu berhenti tinggal. Bersama dengan Gao Pengyi dan Zhu Xiaomei, mereka kembali ke air mancur pusat. Pada malam ketiga, Zhu Hengyu membangkitkan air biru melalui telepati. Chang Sui tidak sabar untuk melihat Zhu Hengyu. Jika bukan karena instruksi Zhu Hengyu, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menemukan Zhu Hengyu untuk berjaga-jaga. Mungkin Chang Sui pergi kepadanya sejak lama. Setelah melihat Zhu Hengyu, Chang Sui tidak sabar untuk memberikan semua pikirannya. Mendengarkan pikiran Chang Sui, senyum di wajah Zhu Hengyu menjadi semakin kuat. Dia sekarang semakin puas dengan Chang Sui. Setelah mendengarkan kata-kata Chang Sui, Zhu Hengyu mengangguk puas. Kerja bagus, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tapi, Zhu Hengyu terdiam, lalu melanjutkan. Tapi aku punya satu hal untuk disebutkan. Jamu harus diganti dengan kristal es. Aku akan memberimu ramuan, 1/10 akan diganti dengan kristal es, dan sisanya akan diganti dengan batu ajaib. Chang Sui ingin membantah, tetapi akhirnya menutup mulutnya lagi. Karena dia tahu Zhu Hengyu adalah tuannya, dia tidak berani menyangkal Zhu Hengyu bahkan jika dia punya pendapat. Sebagai gantinya, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, menatap Chang Sui dengan sedikit kesenangan. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dipikirkan Chang Sui? Chang Sui mengganti herbal dengan kristal es untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah menyembunyikan mata dan telinga orang-orang, tetapi ini adalah alasan kedua. Karena hanya sejumlah kecil bahan obat yang perlu diganti dengan kristal es, maka dapat membutakan mata dan telinga. Alasan kedua adalah kuncinya. Untuk membuat toko lebih besar dan lebih kuat di masa depan, itu benar-benar membutuhkan banyak dukungan kristal es. Bagaimanapun, batu energi sihir tidak terlalu berguna dalam keluarga ular laut. Hanya dengan kristal es toko dapat benar-benar berkembang dan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat menahan produksi bahan obat yang lebih besar.
Zhu Hengyu sangat setuju dengan gagasan Chang Sui ini. Tentu saja, ini adalah saat Zhu Hengyu tidak menemukan urat kristal es. Tetapi kali ini berbeda, dengan vena kristal es raksasa ini. Di mana Chang Sui perlu khawatir tentang kristal es. Mendengar bahwa Zhu Hengyu benar-benar menemukan urat biji kristal es raksasa, Chang Sui benar-benar terkejut. Vena kristal es semua dikendalikan oleh keluarga kerajaan di keluarga ular laut. Orang biasa yang ingin menambang kristal es adalah hukuman mati. Jadi ketika saya mendengar Zhu Hengyu mengatakan dia menemukan vena kristal es raksasa, Chang Sui sangat terkejut. Vena kristal es tidak berguna untuk Demon Rache, tetapi untuk Hai Rache, itu adalah kekayaan yang tak ada habisnya. Selama vena tidak dilubangi, itu mewakili uang yang tak terhitung jumlahnya. Chang Sui hanya merasakan kekeringan di mulutnya dan tidak bisa menahan menelan ludah. Melihat penampilan Chang Sui, Zhu Hengyu tersenyum sedikit. Dia tentu tahu arti dari vena kristal es ini. Bagi Chang Sui, urat biji kristal es ini seperti penemuan Zhu Hengyu tentang urat biji batu energi ajaib. Ini benar-benar kekayaan tanpa akhir. Selama ada urat kristal sebagai penahan, Chang Sui tidak akan lagi terganggu oleh uang di antara ular laut. Kecepatan pengembangan pasti 1000 mil jauhnya. Apakah bunga es kristal hilang? Datang saja ke Zhu Hengyu. Vena kristal es ini cukup lama untuk menyia-nyiakan banyak. Sekarang setelah masalah uang diselesaikan, Chang Sui benar-benar tidak perlu mengurangi lebih banyak dari bahan obat dengan imbalan kristal es. Selama Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat melewati level tersebut, dan tidak ada yang merasa bosan dengan itu, Chang Sui dapat menggantikan herbal sebanyak mungkin dengan batu ajaib. Bahkan ke-10 yang diberikan oleh Zhu Hengyu sudah sangat murah hati. Tapi ini sebabnya Zhu Hengyu tidak tahu banyak tentang keluarga ular laut. Menurut perkiraan Chang Sui, selama 1/20 bahan obat ditukar dengan kristal es itu sudah cukup untuk menutupi mata dan telinga orang. Sebagian besar orang dari keluarga ular laut adalah mandiri, dan mereka jarang berurusan dengan orang lain untuk bertahan hidup. Sangat sedikit orang yang peduli tentang hal lain selain diri mereka sendiri. Selama airnya disamarkan dan kriolite sesekali dikumpulkan, kebanyakan orang bisa dengan mudah tertipu. Dan jika ada beberapa bagian kecil dari orang baik, Chang Sui masih tidak takut. Karena mereka bukan orang-orang di toko, mereka tidak dapat mengetahui semua saluran pembelian di Chang Sui. Selama Chang Sui sesekali membeli sejumlah bahan obat dari perantara dan mencampurnya dengan obat yang dikirim oleh Zhu Hengyu, itu benar-benar bisa mulus. Dan pada kenyataannya, bahkan jika semua bahan obat diganti dengan kristal es, masalahnya sebenarnya tidak besar. Sebagai mata uang yang beredar dari kewarganegaraan Hai, selama ada banyak kristal es, sebenarnya lebih mudah untuk langsung membeli batu energi ajaib. Namun, sejumlah besar akuisisi batu energi magis dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain. Chang Sui tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Air saat ini telah sepenuhnya bereaksi. Tak terbayangkan menatap pria iblis domba tersenyum di depannya. Dia sama sekali tidak merasa dipermalukan untuk dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Ketika Chang Sui pertama kali ditundukkan oleh Zhu Hengyu, dia benar-benar putus asa. Tapi aku tidak menyangka Zhu Hengyu hanya mengembalikan teknik magisnya. Setelah beberapa kontak ini, Zhu Hengyu menunjukkan padanya 4 harta Hualong, dan bahkan ingin memperbaiki Hualong dan yang legendaris untuknya. Kali ini, Zhu Hengyu mengiriminya vena kristal es lagi. Berkali-kali ini mengejutkan, membuat Chang Sui merasa bahwa pria di depannya ini benar-benar orang yang aneh. Jika keduanya bukan dari ras yang berbeda, Chang Sui pasti akan jatuh cinta dengan Zhu Hengyu tanpa ragu-ragu. Zhu Hengyu tidak banyak berpikir tentang melihat mata Chang Sui yang halus. Perlombaan berbeda, dan ekspresinya berbeda secara alami. Melihat ke dalam ke arah Chang Sui, Zhu Hengyu berkata, "Ya, terakhir kali saya mendengar Anda berkata, bencana laut ini, yang bertanggung jawab untuk menyerang Pulau Tianmo, ada 3 ular laut secara total." Mengangguk, jalan Chang Sui, "Ya, pada dasarnya sudah ditentukan." Mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Kamu adalah salah satu dari 3 ular laut ini, apakah kamu tahu 2 lainnya?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Chang Sui menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Keluarga ular laut kami bukan kelompok ras. Untuk ular laut, pada dasarnya, mereka semua sendirian. Meskipun setiap orang adalah pemimpin, saling menjaga satu sama lain sangat serius. Karena itu, walaupun semua orang saling kenal, mereka hanya saling kenal. Untuk menjadi akrab, itu jauh dari baik." Setelah mendengar kata-kata Chang Sui, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu berkata, "Ular laut, jika kamu sendirian, selalu sedikit kekuatan kesepian, dan sulit untuk berkembang dengan cepat." Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Chang Sui berkata, "Ya, saya benar-benar kekurangan pembantu sekarang." Meskipun Chang Sui memiliki 2 pelayan, baik dalam iki dan kemampuan, terlalu rendah. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang digunakan untuk menyajikan air biru sudah cukup. Tetapi saya benar-benar ingin mereka mengambil tanggung jawab yang berat dan bahkan melakukannya sendiri, tetapi sama sekali tidak. Dengan dia mengangguk, Zhu Hengyu mendekati air, dan menurunkan suaranya untuk menjelaskan.
Zhu Hengyu akan mengatur penambangan vena kristal es di sini sesegera mungkin. Setelah vena kristal es ditambang, Chang Sui tidak lagi kekurangan uang. Sebelum bencana laut ini dimulai, Chang Sui ingin memastikan bahwa ia akan diatur di Pulau Tianmo, bukan Pulau Xiaoyang. Kemudian, Chang Sui harus menggunakan uang itu untuk membuka jalan, dan berusaha untuk mengatur para pemimpin dari dua generasi muda dari keluarga ular laut ke Pulau Tianmo. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Chang Sui merasa bingung. Melihat Zhu Hengyu dan Chang Sui Rod dengan curiga, terlalu muda untuk datang ke Pulau Tianmo. Selama saya tidak melakukan apa-apa, secara alami akan diatur di Pulau Tianmo. Salah satu alasannya adalah bahwa selama pertempuran avant-garde terakhir, Chang Sui bertanggung jawab atas eksplorasi intelijen Pulau Tianmo. Kedua, Chang Sui telah menyebarkan berita palsu bahwa Ambergris muncul di Pulau Xiaoyang. Dengan cara ini, untuk mencapai prestasi, agar menjadi mulia dan kaya, semua generasi muda ular laut akan menemukan cara untuk pergi ke Pulau Xiaoyang. Karena itu, jika Chang Sui ingin datang ke Pulau Iblis, selama mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan diatur secara alami. Sedangkan untuk mengatur dua ular laut lainnya, apa artinya bagi generasi muda untuk datang? Dengan hanya sedikit berpikir, Chang Sui langsung melebarkan matanya. Jelas Chang Sui sudah menebak. Melihat mata ngeri Chang Sui, Zhu Hengyu sedikit malu. Mulai sekarang, tubuh sihir Zhu Hengyu masih berada di paragraf ke-30. Dengan dukungan 30 bagian tubuh sihir, Imperial Soul Collection dapat memperbudak hingga 3 target. Untuk menemukan dua pembantu Chang Sui, Zhu Hengyu membuat saran itu. Biarkan Chang Sui tahu sendiri apa jenis pembantu yang dia butuhkan. Setelah target dipilih, Chang Sui dapat menggunakan kristal es untuk membuka jalan dan membeli ular tingkat tinggi. Aturlah para jenius dari dua ular laut ke Pulau Tianmo. Begitu bencana samudera dimulai, Zhu Hengyu, dengan bantuan air biru, memperbudak para jenius dari dua ular laut. Akibatnya, Chang Sui tidak lagi sendirian. Dengan dua pembantu, semuanya jauh lebih mudah. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Chang Sui sedikit tidak senang. Anda tahu, semakin banyak pelayan Zhu Hengyu, semakin rendah statusnya. Begitu Zhu Hengyu punya lebih banyak pilihan, peran Chang Sui tidak begitu besar. Bersaing untuk binatang peliharaan. Ya, sebenarnya, psikologi Chang Sui benar-benar seperti ini. Belum lagi, begitu dua pelayan diperbudak lagi. Kristal es yang digali oleh Zhu Hengyu akan dibagi di antara dua pelayan. Chang Sui hanya bisa mendapatkan sepertiga saja. Melihat wajah Chang Sui yang tidak bahagia, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa dan menghiburnya. Seperti kata pepatah lama, pagar memiliki 3 tumpukan, pria yang baik memiliki 3 geng. Dengan bantuan satu orang, Chang Sui ingin berkembang, sangat sulit. Begitu ada dua pembantu lagi, itu akan sangat berbeda. Akibatnya, perhatian yang awalnya terkonsentrasi pada Chang Sui akan terganggu oleh dua ular laut lainnya. Kedua, dengan bantuan 3 orang, kecepatan perkembangan setidaknya meningkat 3 kali lipat. Sedangkan untuk Hualong dan itu tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia tidak kompeten, Zhu Hengyu pasti dapat memperoleh 3 set Hualong Sibau. Karena itu, Chang Sui sebenarnya tidak perlu cemburu. Mendengarkan pembicaraan Zhu Hengyu, Chang Sui dengan cepat menemukan jawabannya. Jika tidak ada pembantu, begitu ada yang salah, itu mungkin tidak lagi mungkin. Seluruh keluarga ular laut, bahkan tanpa bantuan. Begitu air biru dalam masalah, tidak ada yang menariknya. Begitu ada dua sahabat lagi, itu akan berbeda. Dengan saling membantu dan menolong, bahkan jika itu dalam kesulitan, itu tidak akan menjadi putus asa. Dibandingkan dengan kehidupan yang berharga, membagi beberapa manfaat benar-benar bermanfaat bagi orang lain dan sangat bermanfaat. Chang Sui mengangguk datar di antara refleksi. Begitu hal-hal diselesaikan, otak Chang Sui mulai berfungsi lagi. Belum lagi bahwa generasinya benar-benar memiliki dua orang jenius yang berbakat dan berbakat. Jika saya bisa membuat kedua orang itu menjadi pembantunya, itu tidak mungkin lebih baik. Dengan sumber daya Zhu Hengyu yang besar dan bahan obat tingkat atas. Begitu ketiga tumbuh, itu benar-benar mungkin. Meskipun uang jatuh ke air birunya pasti akan menjadi kurang. Tetapi jika mereka bertiga disatukan oleh Zhu Hengyu dan bekerja bersama, lalu identitas, status, dan kekayaan serta kekuasaan mereka benar-benar lebih kuat daripada seseorang untuk bekerja keras dan berjuang. Sekali lagi, apinya tinggi ketika semua orang mengumpulkan kayu bakar. Untuk hari esok yang lebih cemerlang, Chang Sui tahu bahwa dia harus berkorban. Dengan sejumlah besar ramuan menakutkan dari klan ular laut yang diberikan Zhu Hengyu padanya, Chang Sui kembali ke laut dalam dengan percaya diri. Dengan ramuan ini, ditambah dukungan vena kristal es di Pulau Tenma, Chang Sui tidak dapat menemukan kemungkinan risiko dalam hal ini. Apakah bisnis toko buruk? Buka saja beberapa. Dan sebagai ganti batu energi ajaib untuk eliksir langka, jika bisnisnya tidak baik, maka itu adalah hal yang aneh. Adapun seseorang yang meragukan saluran pembelian, itu bahkan lebih sederhana. Beli saja lebih dari beberapa perantara. Dengan cara ini, bahkan orang dengan hati, tidak ada petunjuk.
Ngomong-ngomong, sederhananya, Chang Sui tidak takut pada apapun sekarang, hanya membuat toko semakin besar dan sesuai dengan ide-idenya sendiri. Memikirkan hal ini, Chang Sui tampaknya telah melihat Hualong Dan yang legendaris melambai padanya. Tapi itu tidak mudah baginya untuk mendapatkan Hualong Dan. Zhu Hengyu menjelaskan dua tugasnya. Yang pertama adalah menemukan dua jenius lagi dari keluarga ular laut. Yang kedua adalah menemukan tiga jenis bunga muka ajaib, rumput tulang ajaib, dan buah jiwa ajaib untuk Zhu Hengyu. Hanya dengan tiga hal ini Zhu Hengyu dapat menembus belenggu tingkat 30 tubuh iblis. Setelah menembus belenggu, dengan kemampuan Zhu Hengyu, akan jauh lebih mudah untuk meningkatkan ke bagian ke-40 dari tubuh iblis. Hanya ketika kultivasi Zhu Hengyu yang sebenarnya mencapai bagian ke-40 dari tubuh sihir, dapatkah dia benar-benar memperbaiki pil naga untuk Chang Sui. Tapi seperti kata pepatah, kita harus pergi selangkah demi selangkah. Meskipun Zhu Hengyu telah memberikan banyak tugas kepada Chang Sui kali ini, ia masih harus melakukan langkah pertama dengan baik. Itu untuk membuka toko. Langkah pertama dalam membuka toko adalah memilih lokasi. Chang Sui sekarang kebanyakan tinggal di kamp militer. Tetapi pasukannya tidak ditempatkan jauh dari kota. Itu benar, ini kota. Domba iblis memiliki kota dan desa di tanah itu. Keluarga ular laut juga memiliki kota dan desa yang mirip dengan keluarga domba iblis di laut dalam. Namun, karena luasnya wilayah samudera, kesadaran komunitas ular tentang wilayah itu ditambahkan. Mereka hidup berjauhan. Sebuah desa dan kota yang relatif kecil di antara ular laut jauh lebih besar daripada kota besar iblis. Dan Chang Sui bukan hanya sebuah desa kecil. Kota di dekat tempat tentara Chang Sui ditempatkan dianggap sebagai kota yang relatif besar bahkan di antara ular laut. Kota ini disebut Kota Sui Hua. Kota air mencakup area yang sangat luas. Jika Zhu Hengyu bisa datang ke sini untuk berkunjung, dia akan terkejut bahwa dagunya jatuh. Hanya kota yang relatif besar di antara ular laut, hampir setengah dari Pulau Wayang. Namun, sejauh menyangkut kepadatan penduduk, kota air ini tidak dapat dibandingkan dengan Pulau Wayang. Dengan wilayah yang begitu luas, ratusan juta orang dapat hidup di Pulau Wayang. Namun di kota ini, hanya ada 30 juta ular laut yang hidup. Tapi ini hanya keluarga ular laut, jika Anda tambahkan keluarga laut lainnya, seperti tentara udang dan kepiting. Jumlah itu tidak hanya lebih sedikit dari Pulau Wayang, tetapi juga lebih banyak. Bagaimanapun, itu hanya kata-kata keluarga ular laut. Karakter alami dan kesepian dari ras mereka tidak memungkinkan mereka untuk membentuk kota. Di kota mekar ini, penghuni udang dan kepiting yang tak terhitung jumlahnya juga akan memiliki orang yang mereka cintai. Inilah mengapa Sui Hua Cheng benar-benar ada. Dan itu bukan hanya kota Sui Hua. Di kota-kota lain dari keluarga ular laut, ada juga sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting. Namun, udang, prajurit, dan kepiting ini semuanya berasal dari kelas bawah, dan ular laut termasuk kelas atas di kota. Ada juga beberapa ular laut dengan latar belakang yang lebih baik, yang termasuk bangsawan. Berjalan di kota Sui Hua, Chang Sui mengamati lingkungan bentuk lahan di sekitarnya dan aliran orang, sambil berpikir dalam benaknya. Segera, dia menemukan tempat yang bagus. Tempat ini terletak di pusat kota Sui Hua. Ada toko yang menjual makanan darah di dekatnya. Untuk mengetahui bahwa makanan darah adalah suatu keharusan di antara keluarga ular laut. Keluarga ular laut paling suka makan makanan darah. Jika mereka tidak makan makanan darah setiap hari, mereka akan merasa tidak nyaman. Seperti kita ketahui, ular adalah milik binatang berdarah dingin Yin. Terutama keluarga ular laut, yang tinggal di laut sepanjang tahun, dan semua yang mereka sentuh sangat dingin. Jika Anda tidak memasukkan bidang dan membuat darah, tambahkan yang. Di bawah pengaruh udara dingin, keluarga ular laut benar-benar tidak nyaman dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi ular laut, makanan darah lebih dari sekedar makanan. Ini penting untuk kelangsungan hidup mereka. Makanan darah di sini tidak mengacu pada makhluk di laut. Makhluk-makhluk di laut pada dasarnya sama dengan ular laut, mereka semua dingin dan dingin, dan mereka selalu bersentuhan dengan laut dalam. Makan darah makhluk laut tidak akan menggantikan yang. Sebaliknya, tambahkan lebih banyak dingin. Bagi keluarga ular laut, ini jelas lebih buruk. Makhluk domba adalah makhluk yang sangat berat. Terutama darah domba dan domba adalah harta yang memberi makan yin dan afrodisiak. Meskipun domba iblis bukanlah domba, pada kenyataannya, daging dan darah mereka lebih murni. Tulang dan darah klan domba iblis mengandung lebih banyak energi yang. Bagi keluarga ular laut, keluarga domba iblis pastilah yang paling enak dan mangsa yang paling mereka butuhkan. Bencana tahunan lautan sebenarnya adalah kegiatan berburu skala besar bagi keluarga ular laut untuk menebus darah dan makanan. Karena itu, dimanapun toko makanan darah dibuka pasti akan disambut. Chang Sui memilih untuk membuka toko di dekat toko makanan darah ini. Dengan cara ini, Anda dapat menggosok sedikit cahaya pada toko makanan darah dan menghemat banyak biaya publisitas. Setelah Chang Sui memilih alamat ini, banyak hal lebih mudah ditangani. Tempat ini ternyata adalah toko palsu. Tetapi karena kebanyakan orang Hai menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai senjata. Misalnya, ekor udang kepiting dan kepiting besar kepiting.
semua toko tempat tidak begitu populer di kalangan orang Hai. Jadi, bahkan jika itu di sebelah toko makanan darah dengan bisnis panas, itu tidak berguna. Bos sangat senang mendengar bahwa Chang Sui akan mengambil toko ini. Anda tahu bahwa walaupun tokonya tidak panas, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang menginginkannya. Sebaliknya, tokonya sangat populer. Banyak orang sudah mau mengambil tokonya. Tetapi karena pemilik toko ini ingin mentransfer toko ini secara permanen. Jadi harganya sangat tinggi, yang membuat kebanyakan orang berkecil hati. Bos ini juga memainkan angan-angannya sendiri. Tidak ada yang tahu berapa lama toko makanan darah di dekat toko dapat dibuka setiap hari. Tokonya mengandalkan toko makanan darah di sebelahnya, sehingga banyak orang yang membutuhkan. Tetapi jika toko makanan darah tutup, tokonya tidak berharga. Toko makanan darah juga merupakan toko termudah untuk ditutup. Anda harus tahu bahwa makanan darah tidak mudah didapat. Karena itu, untuk memaksimalkan manfaat, bos siap untuk menjual dengan harga tinggi sementara restoran darah di sebelahnya panas. Namun, harganya terlalu tinggi, dia mendapat harga 3.000 buah kriolitis superior. Untuk menyewa sebuah toko, hanya 10 kriolitis superior yang cukup. Dan membeli toko, meskipun semua aspeknya sangat bagus, hanya 1.000 kriolitis yang unggul. 3.000 kriolitis superior, yang membuat semua orang kehilangan minat. Orang-orang ini bukan orang bodoh, mereka hanya ingin menghasilkan banyak uang melalui aliran darah dari restoran darah. Sekarang bos ingin mentransfer dengan harga tinggi, tentu saja tidak ada yang mau menderita kerugian ini. 3.000 kriolitis superior sangat mahal, tetapi tidak ada artinya bagi Chang Sui. Di belakangnya, ada vena kriolite. Jadi meskipun harganya sangat mahal, atau bahkan sangat mahal, Chang Sui masih siap untuk menurunkannya. Namun, Chang Sui bukan ketidakadilan, bahkan jika dia tidak buruk, dia tidak bisa begitu murah hati. Akhirnya, setelah tawar-menawar, Chang Sui memotong harganya menjadi 1.500 keping kriolitis superior. Bagaimanapun, cacat toko ini sangat jelas. Selama toko makanan darah runtuh, toko ini pasti akan menjadi bisnis yang suram. Bos sedang terburu-buru untuk mentransfer, sehingga Chang Sui akhirnya bisa membelinya dengan 1.500 keping kriolitis superior. Chang Sui tidak kekurangan uang sekarang, hanya dengan Zhu Hengyu memberikan batch pertama lebih dari 1.000 jenis rumput, dia menjual lebih dari 10.000 keping kriolitis superior. Selain itu, ada vena kristal es di belakangnya, jadi setelah memotong 1.500 keping kriolitis superior, Chang Sui terlalu malas untuk tinta dengan bos dan membeli toko ini tanpa ragu-ragu. Bahkan, harganya masih sangat mahal, dan setelah restoran darah tutup, arus penumpang pasti akan berkurang dengan cepat. Tetapi ini ada dalam perhitungan Chang Sui. Harganya mahal, tetapi dalam pandangan Chang Sui, uang itu adalah biaya iklan. Penting untuk mengetahui bahwa apapun tokonya, publisitas sebelumnya sangat penting. Restoran darah di sebelah mereka adalah iklan terbaik mereka, dan itu juga yang paling hemat tenaga kerja. Selama Anda membeli toko ini, Chang Sui bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk di toko dan menunggu pelanggan datang. Untuk mengetahui bahwa ada begitu banyak orang di restoran darah setiap hari, pasti ada orang yang penasaran, pilihlah untuk melihatnya. Selama mereka memasuki toko di Chang Sui, mereka akan benar-benar terkejut. Sebuah toko yang menjual bahan obat langka tidak mengumpulkan kriolite, tetapi hanya membutuhkan batu energi ajaib untuk bertukar. Penjualan ini sangat hemat biaya untuk Haizu. Toko di Chang Sui ini akan langsung populer di kota Sui Hua. Karena semakin banyak orang tahu tentang toko ini di Chang Sui, dia dapat dengan mudah menghasilkan uang kembali dengan membeli toko tersebut. Adapun toko makanan darah, Chang Sui tidak berpikir bahwa setelah tokonya panas, dia membutuhkan toko makanan darah di sebelahnya. Chang Sui berpikir bahwa itu mungkin bukan darah tokonya yang ternoda oleh toko makanan, tetapi toko makanan darah mungkin ternoda oleh cahayanya. Tetapi untuk ini, Chang Sui tidak terlalu peduli. Yang dia butuhkan sekarang adalah restoran darah di sebelahnya untuk membawa lalu lintasnya. Sebenarnya, bahkan jika Chang Sui menempati tempat yang sangat terpencil, selama pelanggan masuk, tokonya pasti akan panas. Yang lebih buruk dari ini hanyalah waktu dalam sehari. Tapi jelas itu awal dan terlambat. Semakin cepat mereka terbakar, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Adapun 1.500 kriolitis superior yang telah dihabiskan, sekarang terlihat agak tinggi. Tetapi selama penjualan dapat dibuka dengan cepat, bahkan jika banyak uang yang terbuang, itu pasti sepadan. Untuk penjualan yang menguntungkan, yang dibutuhkan hanyalah kata yang cepat. Alih-alih mencoba menyelamatkan 500 kriolite bermutu tinggi, lebih baik memulai bisnis dengan cepat. 500 kriolite superior benar-benar bukan apa-apa. Melihat 1.500 kriolite superior yang dilewati Chang Sui, mata bos pandai besi itu lurus. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Tapi Chang Sui tidak peduli. Tapi Chang Sui masih batuk dan mengingatkan bos. Bos kemudian bereaksi, yang mendesaknya untuk pergi melalui prosedur penyerahan. Bosnya juga tidak tinta, setelah mengumpulkan 1.500 kriolite, dia mengambil sebuah peluru dari lengannya. Sebagian besar kontrak di antara orang Hai diukir pada cangkang. Dapatkah Anda menggunakan kertas biasa di laut dalam?
Pada saat itu, kertas itu akan direndam oleh air laut, dan kemudian perlahan menghilang. Setelah melihat lebih dekat pada Shell dan memastikan bahwa tidak ada masalah, Chang Sui mengangguk. Oke, transaksinya selesai. Kamu bisa membawa kriolitemu pergi. Pemilik toko. Tidak harus dikatakan bahwa pemilik toko asli mengangguk dengan senyum di wajahnya, dan berjalan keluar dari toko dengan gembira. Dia sangat senang di hatinya sekarang. Setelah meninggalkan toko, dia segera memasuki toko makanan darah terdekat. Sekarang dia punya uang, dia harus makan. Adapun masa depan, dia tidak pernah memikirkannya. Ini adalah tipikal orang berpandangan pendek. Melihat bos asli, dia dengan gembira berjalan keluar dari toko, dan Chang Sui akhirnya menghela nafas lega. Dia takut bos tiba-tiba akan bertobat dan berhenti menjual. Tapi sekarang tidak ada masalah. Langkah pertama membuka toko di Chang Sui telah berhasil diselesaikan. Meskipun menghabiskan lebih banyak uang, namun menghemat banyak waktu, Chang Sui berpikir bahwa uang itu tidak salah. Dengan begitu banyak waktu, air biru sudah cukup untuk menciptakan kekayaan 10 kali, 100 kali, dan bahkan 1000 kali 500 kristal es superior. Pada saat ini, toko telah diturunkan, dan masalah publisitas awal toko juga telah terpecahkan. Sekarang, sehubungan dengan toko, hanya menimbun barang dan mengambil nama yang tersisa. Untuk namanya, Chang Sui juga meminta pendapat Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu benar-benar bukan orang yang bisa menyebutkan nama, jadi dia langsung memberikan hak penamaan toko ke Chang Sui. Tapi jangan lihat Chang Sui dan Zheng Xiaoyu, mereka orang yang sangat pintar. Tapi dia sama dengan Zhu Hengyu, dan dia tidak punya bakat untuk memberi nama. Jadi untuk nama toko, dia akan terus menyeret. Tapi sekarang toko-toko telah diturunkan, nama itu juga harus diambil. Menurutmu apa nama yang bagus? Chang Sui menatapnya dan dua gadis yang masih berjuang untuk harganya, sedikit tersenyum, dan bertanya. Kedua pelayan bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali, apalagi menyebutkan nama mereka. Seperti kata pepatah, ketiga antek adalah yang terbaik. Tapi sekarang Chang Sui dan dua gadis yang cocok tidak cocok. Mereka bertiga berjuang dan tidak bisa memikirkan nama. Pembantu terakhir menyarankan bahwa itu mungkin juga dinamai menurut pemilik. Sebagai pemilik Chang Sui, nama toko akan secara alami memiliki dua karakter herringbone. Akhirnya, nama toko ini akhirnya dinamai Pavilion Chang Sui. Namanya hanya rata-rata, tapi untungnya nama Chang Sui baik. Jika Chang Sui tidak menyebut nama ini, tetapi sebaliknya memanggil Zhang Ergou atau semacamnya, maka nama toko itu bisa disebut Ergou. Tapi tidak peduli apa, nama itu diselesaikan. Tidak ada yang punya pendapat. Setelah nama itu diselesaikan, hanya ada satu hal yang tersisa. Itu adalah perolehan bahan obat. Chang Sui juga memiliki rencananya untuk pengadaan bahan obat. Dia siap untuk membeli dalam batch dan pembelian individual. Membeli dalam batch berarti bahwa Chang Sui tidak akan langsung pergi ke semua herbal dalam batch. Meskipun ini dapat menghemat kriolite. Tetapi sama, jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan mencapai efek kebingungan. Hanya ada sekumpulan catatan pembelian. Jika orang yang berminat ingin memeriksa itu tidak terlalu sederhana. Pembelian dalam jumlah besar ini membuat orang-orang yang mencurigakan ini tidak terdeteksi. Anda telah memeriksa batch barang, atau bahkan 10 batch barang. Jika barang yang dibeli telah mencapai ratusan atau bahkan ribuan batch, tidak ada hal yang baik di antara ular laut. Mereka lebih peduli pada budidaya diri mereka sendiri, bahkan jika mereka dapat menemukan lebih dari 10 kuda, bahkan jika mereka adalah orang yang sangat gigih. Di kedalaman, mereka tidak punya waktu atau minat. Inilah mengapa pembelian Chang Sui dalam jumlah banyak. Tetapi pembelian dalam jumlah tidak cukup untuk meningkatkan efek kebingungan, Chang Sui juga bersiap untuk membeli oleh individu. Ada dua jenis orang. Yang pertama adalah membeli lebih dari satu orang atau satu toko. Chang Sui siap membeli bahan obat dari banyak orang. Meskipun harga akan bervariasi, itu tidak kondusif untuk pengendalian biaya, tetapi Chang Sui tidak perlu mengendalikan biaya. Didukung oleh urat mineral kriolite, uang tidak akan pernah menjadi hambatan baginya. Selain jenis pengadaan individu pertama ini, ada jenis kedua. Itu tidak hanya bahwa Chang Sui akan pergi untuk membeli, dua gadis yang dekat di bawah tangan mereka juga akan pergi untuk membeli. Meskipun dua pelayan tidak tawar-menawar, dan otak mereka tidak pintar, dan biayanya relatif tinggi, Chang Sui masih tidak peduli. Sekali lagi, dengan vena kriolite, dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Tujuan terakhir adalah untuk membingungkan audiovisual. Setelah melalui dua prosedur pengadaan batch dan pengadaan individu, Chang Sui percaya bahwa dengan set ini, tidak ada yang akan dapat menemukan petunjuk di tokonya. Untuk ini, Chang Sui cukup percaya diri. Sekarang setelah gagasan itu diselesaikan, Chang Sui memulai pertempuran pengadaan. Selama beberapa hari berikutnya, Chang Sui dan dua pelayannya mulai membeli obat-obatan. Mereka tidak memilih, yang baik dan yang buruk dikemas bersama. Pada malam hari, Chang Sui akan datang ke Pulau Tianmo sendirian, dan melapor ke Zhu Hengyu untuk pekerjaan sehari, dan mengambil ramuan olahan dan kriolite dari sisi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sangat puas dengan pengaturan Chang Sui. Dan nama pavilion Chang Sui, Zhu Hengyu juga terasa sangat baik. Dipuji oleh Zhu Hengyu, Chang Sui merasa malu.
Setelah 7 hari menimbun barang, pavilion Chang Sui akhirnya dibuka. Selama 7 hari ini, Chang Sui membeli ribuan bahan obat Kriolitis Superior. Dengan cara ini, semua jenis bahan obat dicampur dan dijual, dan tentunya tidak akan ada masalah lagi. Mengandalkan aliran orang-orang di toko makanan darah di sebelah toko, Chang Sui segera mengantar tamu pertama. Selamat datang. Dua pelayan wanita menyaksikan pria parubaya dengan sampah memasuki toko dan bergegas maju untuk menemuinya dengan antusias. Tamu terhormat ini, apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan bertanya dengan antusias. Pria parubaya itu jelas takut dengan antusiasme ini. Setelah sedikit terkejut, dia bertanya dengan malu. Apa yang toko kamu lakukan? Kami adalah apotek di sini. Toko kami memiliki rangkaian lengkap bahan obat, dari yang baik hingga yang buruk, dan ada semua jenis tumbuhan langka. Kedua pelayan itu diperkenalkan satu demi satu. Pria parubaya yang merupakan anggota keluarga Sisnake telah ketakutan dalam sekejap ketika dia melihat postur seperti itu. Chang Sui di sebelahnya menatapnya, menggelengkan kepalanya dengan pahit, dan berteriak pada dua pelayan. Tidak kasar, kedua pelayan itu juga tahu bahwa ada sesuatu yang berlebihan, dan mereka menjulurkan lidah, dan mereka mundur di belakang Chang Sui. Pejabat tamu ini tidak perlu panik, toko itu hanya toko obat. Kami tidak akan mengganggumu lagi, silakan pilih dengan kebijakanmu sendiri. Setelah berbicara dengan sopan, Chang Sui kembali ke meja dengan dua pelayan. Setelah diberitahu oleh Chang Sui, pria parubaya itu bereaksi lambat. Karena sifat keluarga ular laut, beberapa toko akan sama antusiasnya dengan kedua pelayan tadi, sehingga pria parubaya akan takut. Untungnya, Chang Sui membebaskan pria parubaya tersebut. Pria parubaya itu memandangi Chang Sui dengan penuh syukur dan menyatakan terima kasihnya. Kemudian pria parubaya itu mulai mengunjungi toko obat. Toko herbal tidak besar, tetapi tidak kecil. Melihat berbagai ramuan obat yang mempesona, pria parubaya itu merasa bahwa dia sudah tampak terpesona. Akhirnya, pria parubaya ini memilih beberapa tanaman yang baik di antara ramuan ini. Kemudian dia mengambil ramuan ini dan menemukan Chang Sui untuk diperiksa. Halo, apakah kamu ingin memeriksa dengan kriolite atau batu ajaib? Melihat ramuan di depannya, Chang Sui bertanya sambil tersenyum. Apa? Pada saat ini pria parubaya tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah kamu ingin memeriksa dengan kriolite atau batu ajaib? Chang Sui mengulangi lagi tanpa kebosanan. Masih bisakah kamu membayar dengan Magic Stone? Pria parubaya itu juga bereaksi kali ini, menatap Chang Sui dengan tidak bisa dijelaskan dan bertanya. Ya, Chang Sui masih tersenyum, dan berkata dengan tegas. Lalu berapa batu ajaib yang bisa aku beli? Pria parubaya itu bertanya dengan ragu-ragu, dia masih belum cukup yakin. Kamu membutuhkan 3 batu ajaib tingkat tinggi untuk hal-hal ini. Chang Sui masih tersenyum dan dengan sopan menjawab. Pria parubaya di sisi lain tidak bisa menahannya. Selama 3 batu energi sihir superior. Mata pria parubaya itu melebar dan dia menatap Chang Sui tanpa alasan. Chang Sui mengangguk lagi sambil tersenyum. Setelah mendapat jawaban positif dari Chang Sui, pria parubaya itu berhenti mengajukan pertanyaan dan langsung mengeluarkan tas dari tubuhnya dan menyerahkan 3 batu energi magis superior. Chang Sui mengambilnya dengan sopan lalu menyimpannya. Oke, kamu sudah mengumpulkan barang-barang. Apakah ada kebutuhan lain? Chang Sui masih tersenyum, dan berkata dengan ringan kepada pria parubaya itu. Tidak ada apa-apa. Setelah minum obat, pria parubaya itu melarikan diri begitu dia merokok. Dia takut dengan air biru dan bertobat. Jika Anda ingin menggunakan kriolite untuk membeli beberapa ramuan obat, Anda memerlukan 3 kriolite perantara. Untuk pria miskin seperti pria parubaya, kriolite kelas menengah dapat membiarkannya hidup nyaman selama beberapa hari. Batu energi magis berbeda, belum lagi batu energi magis superior, bahkan jika 10 batu energi magis superior membeli bahan-bahan obat semacam ini, pria parubaya bersedia melakukannya. Meskipun harga batu energi magis tingkat tinggi tidak terlalu rendah, pada kenyataannya, batu energi magis tingkat tinggi memiliki sedikit efek pada keluarga ular laut. Bahkan energi magis yang terkandung di dalamnya seperti racun bagi mereka, sehingga batu energi magis dapat dianggap berharga tanpa pasar di antara ular laut. Kesuksesan ini bukan karena kelangkaan dan kelangkaan batu energi ajaib, tetapi karena tidak ada yang menginginkannya di antara ular laut. Jika tidak ada yang menginginkan sesuatu sama sekali, bahkan jika seseorang telah menetapkan harga untuk itu, apa gunanya? Selain membangun rumah, batu energi sihir tidak ada gunanya selain membangun rumah. Dan bukan hanya batu energi magis yang dapat menghasilkan efek gelap, jadi meskipun itu adalah rumah, batu energi magis ini bukan komoditas panas. Jadi setelah minum obat herbal, lelaki parubaya itu takut akan air biru dan menyesalinya. Karena itulah dia lari terburu-buru. Sebagai keluarga ular laut, Chang Sui tidak tahu apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Dalam pandangan Chang Sui, ini setara dengan amal. Tetapi premis ini adalah tidak adanya Zhu Hengyu. Sekarang dengan Zhu Hengyu, maka semuanya benar-benar berbeda. Batu energi ajaib ini dapat membawa perubahan besar pada Zhu Hengyu. Selama toko di Chang Sui tidak jatuh, Zhu Hengyu akan dapat terus mendapatkan sejumlah besar batu ajaib. Ramuan ini hanya ramuan primer termurah.
Ramuan primer murah ini bernilai sangat rendah untuk iblis domba. Karena itu, penambahan beberapa ramuan itu hanya bernilai 3 batu ajaib utama. Namun, ramuan ini, yang bernilai 3 batu ajaib utama, adalah salah satu ramuan yang paling umum digunakan untuk keluarga ular laut. Di Sea Serpent, rempah-rempah serupa bernilai 3 kriolite menengah. Setara dengan harga 3 batu energi magis menengah dari klan domba iblis. Karena kedua kelompok ini, permintaan untuk ramuan jenis ini berbeda. Karena itu, ramuan yang sama dijual dengan harga 100 kali lebih tinggi dalam keluarga ular laut. Awalnya bahan obat dari 3 batu ajaib dasar. Anda sebenarnya dapat menjual 3 kriolite perantara di sini. Ini belum berakhir. Yang paling penting adalah bahwa pihak lain memilih untuk menggunakan batu ajaib untuk check out. Dalam keluarga ular laut, batu energi ajaib juga memiliki nilai tertentu. Tapi itu hanya batu giok biasa, yang umumnya digunakan untuk dekorasi. Karena itu, ketika pihak lain memilih check out dengan Magic Power Stone, harganya sekali lagi naik 100 kali lipat. Ramuan itu, yang semula bernilai 3 batu ajaib utama kini telah dijual kepada 3 batu ajaib unggul. Harganya telah naik 10.000 kali. Mungkin, banyak orang berpikir ini terlalu berlebihan. Tetapi pada kenyataannya, hal semacam ini terjadi tidak peduli di dunia atau dinasti mana. Dulu, ada sekarang, dan akan ada di masa depan. Biaya 3 batu ajaib dasar dijual dengan harga tinggi 3 batu energi superior. Jika Zhu Hengyu tahu harga ini, dia akan sangat senang. Namun, Chang Sui tidak begitu puas, karena dari sudut pandang keluarga ular lautnya, penjualan ini masih merugi. Karena itu, Chang Sui memutuskan untuk menaikkan harga batu ajaib lagi. Ambil jenis bahan obat sekarang, Chang Sui siap menjual 6 batu ajaib unggul. Karena dalam pandangan Chang Sui, tidak ada banyak perbedaan antara batu energi magis superior dan 2 batu energi magis superior untuk keluarga ular laut. Tetapi apa artinya ini bagi Zhu Hengyu sama sekali berbeda. Chang Sui sekarang adalah pelayan Zhu Hengyu dan tentu saja akan mempertimbangkan Zhu Hengyu. Karena 1 batu energi magis tingkat tinggi dan 2 batu energi magis tingkat tinggi tidak banyak berpengaruh, maka Chang Sui secara alami harus memaksimalkan manfaatnya. Dan hasilnya benar-benar seperti yang diharapkan oleh Chang Sui, bahkan jika batu energi ajaib berlipat ganda, masih tidak bisa menghentikan antusiasme keluarga ular laut. Karena hubungan dengan restoran darah di sebelahnya, semakin banyak orang memasuki pavilion Chang Sui. Pavilion Chang Sui tidak hanya mengumpulkan kriolite, tetapi juga menukar batu energi ajaib dengan bahan obat yang benar-benar membuat orang-orang dari Sea Serpent crazy. Dari mulut ke mulut, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Hanya 3 hari berlalu, bisnis Chang Sui telah melampaui toko makanan darah terdekat. Semua jenis orang datang ke sini. Pavilion Chang Sui dapat menukar batu obat dengan batu ajaib yang tidak berguna. Kalimat ini hanya membutuhkan 3 hari untuk menyebar ke seluruh kota Sui Hua. Karena pavilion Chang Sui, seluruh kota Sui Hua mendidih. Beberapa orang bahkan langsung menghancurkan rumah yang ditutupi oleh batu ajaib sebagai ganti obat. Dalam beberapa hari terakhir, pendapatan pavilion Chang Sui juga sama dengan pendapatan keluarga ular laut. Hanya dalam 3 hari, pavilion Chang Sui telah mengumpulkan lebih dari 2 juta batu ajaib unggul. Di antara mereka, kontribusi Chang Sui adalah yang terbesar. Jika dia tidak menggandakan kenaikan harga pada hari pertama bisnis, dia mungkin hanya menerima lebih dari 1 juta batu ajaib unggul sekarang. Chang Sui masih sangat puas dengan situasi kredit ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih.